Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sobat pelaut muda dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Setelah berkunjung ke Kedaton Kasultanan Tidore, selanjutnya kita berkunjung ke Benteng Pertahanan Kesultanan. Di lambung kiri ada Benteng Tore, kita menuju ke sana. Benteng Tore terletak di Soasio, Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan buku Documenta Malukensia, benteng ini dibangun pada tahun 1578 oleh Portugis atas pemerintah Sancho de Vasconcelos. Angel teman jenenge ya. Pembangunan ini atas izin dari Sultan Gapi Baguna pada tanggal 6 Januari 1578. Nama Benteng Tore kemungkinan berhubungan dengan nama Kapten Portugis pada saat itu, yaitu Hernando de la Torre. Prancis. Iya. Udah. Hawa. Piala Dunia. Benteng Tore. Seperti biasa, kita bergaya dulu saudara-saudara. 1 2 3, cekrek cekrek cekrek. Jauh. Oke, tunggu. Kamu nanya. Nah. 1 2 3. Masuk kosan toh? Baru kita udah beli air lagi. Struktur benteng ini dulunya hanya tersisa sekitar 30% dari kondisi awal, sehingga dilaksanakan pemugaran Benteng Tore dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tahun anggaran 2012 dan tahap kedua pada tahun anggaran 2013. Jangan sampai kayak gini ya. Jadilah generasi muda yang smart. Rancangan kota Kesultanan Tidore ini sangat bagus dalam hal pertahanan. Jadi Kesultanan Tidore kedatonnya itu berada di lembah, seperti di lembah. Belakang itu gunung. Di sebelah kiri ini ada Benteng Tore berada di bukit. Di sebelah kanan kedaton
ada benteng Tahula, jadi sangat keren, sangat strategis untuk bertahan. Belakang gunung, depan laut. Gimana naiknya? Allah. Jongko penyai posoreng kok kabar-kabar? Iya, kita malam su balik ulang, kita masuk malam kong. Iya, maka. Cari kabar-kabar. Ada kapal perang yang besar. Kapal perang yang besar, Bib. Ada kapal perang besar, ada yang senjata bisa tembak. Lanjut, Kak. Nanti dong. Hah? Kapal sadar di tidore. Iya, kan ada mau acara ini, ada acara sail tuh, jadi dia sadar tidore. Ya kita lanjut, mau lanjut ke Tahula dulu ya. Benteng Tore. Di tengah ada kedaton. Di sebelah kanan, sayap kanan ada benteng Bagi. Benteng apa namanya? Tahula. Benteng Tahula. Jadi kedaton ini di diapit dua benteng. Keren, perhitungannya keren ini orang zaman dulu. Ini bentengnya di atas bukit, langsung menghadap laut, jadi kalau ada musuh datang dari laut langsung hajar meriam. Keren daton di sini. Bentengnya di atas bukit juga, kita nanti ke sana. Oke, setelah dari benteng Tore di sayap kiri, kita akan menuju benteng Tahula di sayap kanan. Tapi kita sudah waktunya sholat duhur, kita mampir ke masjid dulu, saudara-saudara, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, sholat duhur. Tumpengnya jadi lanjut.